Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pertama, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla berkat nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini sehat, berkesempatan. Itu semua gratis dikasih Allah. Coba kita bayangkan, Bu, oksigen yang kita hirup setiap hari andaikan dibayar, tidak sanggup kita bayar. Sekaya apapun orang itu tidak sanggup bayarnya. Tapi alhamdulillah, semua fasilitas anugerah dari Allah semuanya gratis. Makanya sepatutnya puji dan syukur dengan lapas alhamdulillah kepadanya, ia Zat yang maha mulia. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi biasakan, Bu, ketika mendengar nama Nabi Muhammad, salawat. Man salla alayya salatan wahidah, siapa orang salawat satu kali saja kepada baginda Nabi sallallahu ala asyara salawatin, Allah balas 10 kebaikan untuknya satu kali. Wa khatta anhu asyara khati'atin, Allah hilangkan 10 kejelekan untuknya. Wa rafa'ahu asyara darajatin, Allah angkat 10 derajat kemuliaannya di sisi Allah. Ini betapa mulianya orang yang senantiasa bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini dalam program Lensa Kolbu, insyaallah kita akan membahas dengan tema persiapan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi akan kita jumpai. Kira-kira berapa hari lagi, Bu? 14 hari. Lebih kurang 14 atau 13 hari lagi. Dalam artian tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Berkah, apa itu berkah? Kita sering nyebut semoga berkah, semoga diberkahi. Apa itu berkah? Berkah itu adalah, barokah itu adalah ziyadatul khair wal ihsan. Bertambahnya kebaikan. Selalu ada kebaikan. Misalnya gini, kita punya duit 100.000. Yang biasanya 100.000 itu kita cuma dapat beli sayur di pagi hari habis. Tapi kalau duit itu berkah, bertambah terus. Oh, kita sisihkan 2.000 untuk sedekah. 5.000 lagi sedekah. Ini banyak manfaatnya. Kita beli masakan, kita masak, dapat sedekah masakannya, dapat ngasih orang nyicip masakan yang paling enak kata kita sendiri. Itu. Tapi kalau tidak berkah, tidak terasa, walaupun banyak cepat habis tanpa terasa gitu. Nah, jadi di antara sesuatu yang diberkahi adalah bertambahnya kebaikan pada dirinya, itu berkah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan syahrun mubarak, banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan
yang dibukakan babul maghfirah, dibukanya pintu ampunan. Pintu ampunan banyak sekali, mudah sekali kita mendapatkan ampunan. Sehingga man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan alasan iman, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Dalam artian mudah sekali kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga bulannya dibuka babur rahmah, pintu rahmat. Kita mendapatkan kasih sayang Allah itu mudah. Kemudian bulan Ramadan juga dibukanya babu itqum minan nar. Dibukanya pintu seseorang dilepaskan dari api neraka. Di bulan Ramadan itu banyak sekali. Intinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, sayyidus syuhur, penghulunya dari segala bulan. Sehingga ketika Sayyidina Ibnu Abbas pernah ditanya, siapa Ibnu Abbas? Adalah Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat muda yang sangat alim. Beliau juga sebagai sepupunya baginda Nabi. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya saudara Abbas, Abbas punya anak, itulah Abdullah bin Abbas. Beliau ini adalah orang alim. Ketika ditanya, ma khairul ayyam, apa hari yang terbaik? Wa ma khairul syuhur, apa bulan yang terbaik? Wa ma khairul a'mal, apa amal yang terbaik? Khairul ayyam, kata Ibnu Abbas, khairul ayyam, hari yang terbaik adalah yaumul jum'ah, hari Jum'at. Jadi hari Jum'at kemuliaannya tidak hanya untuk laki-laki, semuanya bisa dapat. Wa ma khairus syuhur, apa bulan yang terbaik? Bulan yang terbaik syahr Ramadan, bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal, apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik, khairul a'mal as-salawatul khams li waqtiha, salat 5 waktu pada waktunya. Jadi jelas Ibnu Abbas mengatakan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ibnu Abbas ini bukan sembarangan orang. Saking alimnya langsung didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Nabi langsung mendoakan Sayyidina Abbas. Ya Allah, pahamkan, dalamkan ilmu agamanya Ibnu Abbas. Pada masanya, lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha wal hukama, ketika ditanya semua ulama minal masyriq wal maghrib, ulama sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia, ulama fuqaha sedunia, hukama sedunia, ditanya suatu masalah, maka mereka menjawab, jawabanku sama seperti jawabannya Sayyidina Ibnu Abbas. Begitu mulianya, begitu alimnya. Nah, beliau mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, paling mulia. Itu bulan Ramadan, sangat istimewa. Oleh karenanya, karena begitu mulianya bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah tamu untuk kita, adalah tamu yang agung. Coba kita bayangkan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, bahkan calon Presiden datang ke rumah kita misalnya, kita akan mempersiapkan diri untuk bisa memberi pelayanan yang terbaik pasti. Itu Gubernur, itu belum tentu Gubernur, calon Presiden, Bupati, Wali Kota, pejabat datang ke rumah kita membawa bantuan, belum pasti. Membawa oleh-oleh, belum pasti. Yang pasti kita yang ngidangin makan untuknya. Tapi kalau bulan Ramadan, tamu yang agung datang berjumpa dengan kita, pasti membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya tadi? Babul maghfirah, pintu ampunan dari Allah. Babur rahmah, pintu kerahmatan dari Allah. Babu'itkum minan nar, hari pembebasan dari api neraka. Bahkan suatu hadis
Nah, riwayat lain mengatakan setiap hari atau setiap malam pada bulan Ramadan itu ada Allah melepaskan seseorang dari api neraka. Bukan satu riwayat mengatakan 10 malam terakhir, tapi riwayat lain mengatakan setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan. Begitu mulianya, begitu agungnya tamu yang datang. Oleh karenanya begitu mulianya tamu yang datang, maka sepantasnya kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Lantas apa saja persiapan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Minimal ada 6 persiapan. 6 persiapan. Apa itu? Nanti akan kita jelaskan di segmen berikutnya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pembicaraan kita sebelumnya, yaitu kita akan berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang begitu mulia, yakni bulan Ramadan, yang semestinya kita harus melakukan persiapan, mempersiapkan diri untuk berjumpa di bulan Ramadan, sehingga kita tidak rugi, tidak tertipu dengan bulan Ramadan. Karena kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena kita harus mempunyai target. Mempunyai target. Apa target kita? Target kita bagaimana Ramadan yang akan kita hadapi ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Andaikan ada orang yang Ramadan yang sekarang sama saja dengan Ramadan yang sebelumnya, maka itulah orang-orang yang tertipu. Coba kita bayangkan, ada orang ngasih, kita beli apa ya, kita beli jimat misalnya, tahu jimat oh ya, gelang lah, ada gelang. Gelang ini dikato dukun, mbah dukun macam itu gayanya kan, digelang lah, ada kalung lah, apalah benda kan. Katanya, siapa yang mau beli ini sakti mantra guna, ini luar biasa, siapa pakai kalung ini, walaupun sudah umur 60 seperti umur 17 tahun, kata dia kan, kata dukun. Siapa pakai ini cepat kayo, seminggu itu sudah bisa beli rumah 80 rumah, kata dia, kata mbah dukun. Padahal gitu 80 tahun cuma seekor rumah kan. Kata dia sakti ini kan, kita belilah dengan harga yang mahal. Ketika sudah dibeli, satu hari tidak ada reaksinya. Dua hari wajah tetap keriput lah. Tiga hari rumah bukan bertambah, malah isi rumah yang terjual. Empat hari, ah gitu, udah sakit penyakit banyak. Itulah orang yang tertipu. Sebelum beli dengan sudah beli sama saja. Itu orang tertipu. Begitu juga orang-orang yang bulan Ramadan yang sekarang sama saja dengan bulan Ramadan sebelumnya, itu orang yang tertipu. Padahal kata ustaz, kata kiai, kata mubaligh, kata penceramah, bulan Ramadan itu luar biasa. Tapi kok enggak ada apa-apanya? Karena itulah orang-orang tertipu. Tapi lebih parah lagi, ada orang yang bulan Ramadan ini lebih jelek, lebih parah, lebih buruk dari Ramadan sebelumnya. Itulah orang-orang yang rugi. Itu orang-orang yang rugi. Nah itu, coba kita bayangkan, kita beli jimat tadi itu mahal-mahal, rupanya bukan bikin kita kaya, bukan bikin kita makin cantik, bikin kita sakit, cepat mati. Jadi ketika saat ini lebih buruk dari sebelumnya, itu orang-orang yang rugi. Ada lagi yang lebih parah lagi. Apa lebih parah? Seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang doa,
lalu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga doa malaikat Jibril. Salah satunya apa? Celaka orang, bukan ya? Bukan ibu itu, bukan. Nah, saya celaka orang itu. Celaka orang yang berjumpa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Lalu kata malaikat Jibril, lalu diaminkan oleh baginda Nabi. Amin. Malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan, masa iya tidak dikabulkan oleh Allah? Makanya itu lebih parah, orang celaka ketika berjumpa bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan adalah dibukanya babul maghfirah, pintu keampunan seluas-luasnya. Bulan Ramadan seperti hadis yang saya bacakan tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Asal kita puasa karena iman mengharap pahala dari Allah, sudah diampuni dosa kita. Masa iya kita tidak dapat ampunan? Maka celaka, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Siapa yang nak mau silakan. Saya ndaklah. Nah itu. Masa iya Ramadan yang di dalamnya futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kami tidak pernah nengok selama ini Ustaz, pintu surga. Kalau mau nak nengok mati dulu. Mau ibu-ibu? Surga itu merindukan orang-orang yang puasa. Surga itu merindukan orang-orang ahli Quran. Ibu-ibu mau masuk surga? Jujur, mau masuk surga? Sekarang? Tidak mau. Tapi syarat masuk surga itu mati dulu. Tidak mau? Mau masuk surga? Ibu-ibu dan calon ibu-ibu? Mau ya? Tapi sekarang? Tidak mau enggak lo? Ya mati dulu kan syaratnya. Nah itu. Tiket ke surga pertama kali mah? Ya mati, tidak bisa. Lompat wae, enak wae. Nah itu. Ketika bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, ughliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Kemudian wasufidatis syayatin, setan itu dibelenggu, ditahan supaya tidak menggoda orang yang shaimin wasaiman, orang berpuasa. Lah tiap hari kami diganggu lah setan. Aduh lah yang bisik-bisik kami, bukan setan yang bisik, orang tuh yang setan. Setiap kali itu yang salah setan, kasihan gitu sama setan. Tak apa salah dia. Ay setan nih, saya tadi niat puasa lah, tapi setan godain saya, padahal dia lah yang makan. Gitu. Di bulan Ramadan setan dibelenggu. Itulah betapa mulianya, betapa agungnya, betapa istimewanya bulan Ramadan yang disediakan khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa iya kita tidak dapat ampunan? Makanya malaikat Jibril mengatakan, celaka orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Amin, kata Rasulullah. Itulah makanya kita harus melakukan persiapan untuk bisa sukses dalam berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kita belum bicarakan. Ada 6 tadi, masih udah jauh gitu ngayau nih. Ada 6 persiapan minimal, paling kurang ada 6 persiapan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa saja? Mulai kita gaskan. Pertama adalah niat. Niat ini perlu niat. Kenapa harus niat? Kenapa kita harus masang niat bulan Ramadan? Niat sangat perlu, sangat kita butuhkan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amal kita itu hasilnya sangat berpengaruh dengan kekuatan niat yang kita lakukan. Kenapa? Orang yang berniat itu lebih beruntung daripada orang tidak berniat. Kalau misalnya kita, ketika kita berniat, kebaikan, keburukan langsung ditulis oleh Allah. Tapi orang yang melakukan faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Ada orang yang sudah berniat kebaikan. Nah, sebelum Ramadan, saya niat ya Allah, Ramadan ini saya full. Saya niat ya Allah, Ramadan ini saya 10 kali khatam Al-Qur'an. Saya niat ya Allah, Ramadan ini saya banyak-banyak sedekah. Saya niat ya Allah, saya Ramadan ini tak bakal gibah sama orang, tak bakal nganggu orang,
enggak bakal ngusii orang. Sudah niat. Ketika orang yang berniat falam ya'malha, tapi dia tidak sempat untuk melakukannya sebelum Ramadan, isdad duluan. Tahu isdad weh? Isdad tu, wah mati tu weh. Eh, isdad duluan, mati duluan. Karena nyawa kita tidak tahu, tidak ada yang tahu kapan kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Fa idza jaa ajaluhum laisa akhiruna sa'atan wa laisa taqdimun, ketika ajal kita sudah datang tidak bisa diundurkan apalagi dimajukan. Di sini ada yang mau dimajukan? Oh, tidak ada. Nah, hidup lama-lama. Iyalah, kalau gitu saya doakan semoga ibu-ibu di sini panjang umurnya. Amin. Sampai 200 tahun. Enggak pula. Jadi enggak berapa tahun? 80. Oh, 80 be. Boleh request, tapi hasil Allah yang menentukan. Ya, kita berdoa. Apa, Bu? Yang penting barakah. Itu penting, Bu. Sesuatu yang berkah, yang pendek berkah lebih bagus dari panjang yang tidak berkah. Nah, itu yang pertama, persiapannya niat. Belum selesai kita bahas tentang niat. Namun kita lanjutkan pembahasannya 2, 3 sampai 6 dalam segmen berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita sebelumnya tentang persiapan kita menuju bulan Ramadan. Yang pertama tadi kita bahas adalah niat, perlu niat. Kenapa? Karena orang yang berniat lebih beruntung daripada orang tidak berniat. Ketika kita sudah niatkan bihasanatin tentang kebaikan, berniat kebaikan, tapi kita tidak sempat untuk melakukannya, tapi sudah katabahallahu indahu bihasanatin kamilah, Allah sudah catat di sisinya satu kebaikan yang sempurna, satu pahalanya yang sempurna. Kita tidak berniat ngerjokan belum tentu pahalanya sempurna, belum tentu pahala sempurna. Mungkin saja ketika kita melakukan amal itu kita riya, ujub, sombong. Tapi kalau kita sudah berniat saja sudah ditulis satu. Kalau kita dapat melakukannya, sudah berniat, lalu dapat melakukannya, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan berlipat-lipat-lipat-lipat gandakan. Itulah kemuliaan Ramadan. Jadi yang pertama adalah nih, niat. Pasang niat banyak-banyak. Aku niat ya Allah, aku nak haji tahun depan. Aku nak umroh tiap bulan, niat. Nah, kalau tiap bulan kan jauh juga ni, tinggallah Jambi ini. Saya nak khotamkan Al-Quran Ramadan 10 kali khotam, bahkan lebih. Saya nak apa? Nak sedekah banyak-banyak. Kalau perlu rumah saya jual, jangan ya. Saya sedekah banyak-banyak, niatkan. Itu yang pertama. Nih, niat. Persiapan yang kedua adalah ilmu. Apa? Ilmu, dihafalkan Bu. Nanti ada ujian ini. Ilmu. Kenapa penting ilmu? Penting. Amal tidak ada nilainya jika tidak didasari dengan ilmu. Ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmulah yang menjaga engkau, yang menuntun langkah-langkahmu, yang menuntun gerak-gerakmu. Harta kamulah yang menjaganya. Makanya kita banyakkan nuntut ilmu. Nuntut ilmu tuh belajar tuh tak pakai habis waktunya. Tidak lagi anak saya pula yang belajar. Tidak. Nuntut ilmu sampai mati. Mulai dari lahir sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Belajar terus, belajar. Itu pentingnya ilmu. Supaya apa? Supaya Ramadan kita berkelas. Supaya Ramadan kita ada hasilnya sempurna, maksimal, tidak sia-sia puasa kita.
Apa yang kita belajarkan? Belajar rukun, syarat yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, perlu kita pelajari. Rukun puasa mana? Seperti niat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai maghrib. Yang membatalkan puasa kita pelajari supaya puasa kita tidak batal. Kalau tidak ada ilmunya, saya puasa tapi makan terus, kan enggak itu. Saya puasa tapi hubungan suami istri terus, kan enggak. Perlu ada ilmunya. Tapi kadang-kadang yang membatalkan puasa ada, tapi kita lupa ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya enggak batal, tapi pahala puasanya batal. Tidak ada pahala puasanya. Itu perlu kita pelajari ilmunya. Seperti apa yang membatalkan pahala puasa? Dusta ketika berpuasa. Orang yang berdusta, berbohong, kalau bahasa kami sana tuh ngecoh. Ngecoh orang. Membohongi orang, berbohong, berdusta. Orang yang berdusta, pahalanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Berdusta. Yang kedua, ghibah. Ghibah, ngomongin orang, ngomongin keburukan orang lain. Apalagi ghibah itu tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya pahala puasa kita. Makanya kita mesti belajar. Tidak boleh ghibah. Saya puasa tapi tiap hari ngomongin tetangga, tiap hari ngomongin orang. Makanya ada riwayat mengatakan orang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kenapa? Karena daripada dia bangun ghibahi orang. Tapi kalau dia bangun baca Al-Quran ya lebih bagus bangun. Kalau dia bangun dia sholat ya lebih baik bangun. Nah, tapi jangan pula mentang-mentang tidurnya orang berpuasa ibadah, tidur start dari sahur sampai beduk maghrib bunyi. Nah, itu enggak tuh. Nah, ya. Jadi ilmu itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ghibah, enggak ada pahala puasanya. Apalagi namimah. Namimah itu adu domba, bukan domba saja diadu, orang diadu. Adu domba. Namimah. An-namimatu miqdaru finnar. Orang yang namimah tempatnya yang layak itu cuma di neraka. Orang adu domba. Adu domba saya tidak ngomong Ustaz, tapi di status WA, di sosmed, di Facebook mengadu domba orang. Dekat si A ngejelekin si B, dekat si B ngejelekin si A. Itu namanya namimah. Tidak ada pahala puasanya. Puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya, tidak ada hasilnya. Gitu. Misalnya kita bawa kantong di dalamnya isinya kantong plastik asoy, di dalamnya isinya katakanlah emas. Wah, banyak nih ya, emas asoy ya. Nah, isinya buahan lah. Buah jeruk, buah apa lagi? Buah pir, apel, buah pinang, buah kelapa. Di dalamnya ketika kita bawa, andaikan kita bawa misalnya dari sini ke Mendalo. Nyampe Mendalo rupanya asonya baguslah, buahnya adolah, tapi rupanya busuk galo-galo. Mau kayak gitu? Enggak mau, capek gitu, tapi hasilnya enggak ada. Begitu juga dengan orang yang berpuasa tapi namimah. Apalagi bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Sedikit sumpah aduh aku sumpah galau ndak, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Apalagi seperti memandang dengan syahwat. Nah, ini cowok banyak nih. Nah, saya cowok kan jalan mau nengok tepi jalan, la ilaha illallah, luar la ilaha illallah, dalam masya Allah. Nah ya, memandang dengan syahwat juga bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya kita harus belajar. Itulah pentingnya kita mempelajari atau punya ilmu, mempersiapkan ilmu sebelum berjumpa dengan Ramadan. Dua barunya, tiga. Persiapan tiga adalah bersihkan diri.
bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan diri kita? Mandi, ya mandi, jangan tidak mandi pula. Mandi kita. Mungkin selama ini kita masih punya hutang, bayar. Hutang Ramadan kemarin belum kita bayar, belum sempat kita bayar. Nah, sebelum Ramadan kita selesaikan hutang kita semuanya. Bersihkan diri kita. Gimana cara bersihkan diri lagi? Taubat. Mungkin kesalahan selama ini kita sering nipu orang. Sering menandatangani surat palsu. Sering jualan curang. Atau bagaimana caranya zolim sama orang? Kita taubat. Gimana taubat? Kalau taubat dengan Allah syaratnya ada 3. Ayyaqa 'anil ma'siyah, tinggalkan perkara yang salah itu, maksiat itu. Yang kedua, ayandama 'ala fi'liha, sesali perbuatan yang salah itu. Yang ketiga, bertekad ayya'zama la ya'uda abadan, bertekad tidak akan pernah mengulanginya lagi. 3. Kalau sama orang lain, hubungan sama orang lain, minta maaf kalau ada salah. Kalau ada hutang, bayar. Jangan maaf bae, bayar. Tidak telap, kalau hutang itu tidak telap dengan maaf bae, tapi harus bayar. Itu yang ketiga, bersihkan diri. Yang keempat bersihkan hati. Bersihkan hati supaya ketika berjumpa dengan Ramadan hati kita gembira, senang. Siapa orang yang senang mafariha bidhuhuli Ramadan, yang senang gembira hatinya berjumpa dengan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Siapa orang bisa gembira untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Yaitu orang yang bersih hatinya, bergembira dengan karunia Allah. Itu adalah perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan alasan adanya karunia dan rahmat Allah, maka kita respon dengan falyafrahu, bahagia. Kita bisa bahagia nerima Ramadan kalau hati kita bersih. Kalau di hati kita masih ketika ayo bulan Ramadan 4 hari lagi. Berarti 4 hari lagi lah sarapan pagi. Nah, itu belum bersih hatinya. Ay, bulan Ramadan datang, jadi tarawih panjang, susah, capek. Itu hatinya belum bersih. Supaya kita bisa ikhlas dan bahagia bertemu bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Juga ketika hati kita bersih, kita bisa khusyuk di bulan Ramadan. Ketika kita baca Al-Quran, betah. Baca Al-Quran itu betah. Ini enggak baca Al-Quran 1 menit, udah ngantuk, udah capek. Kalau kita mau betah, bersihkan hati kita. Kita puasa nyaman saja, bersihkan hati kita. Di antara pembersihan hati mana? Banyak baca Al-Qur'an. Idza tahurat qulubukum masabi' min tilawatil Qur'an. Di antara hati orang yang suci adalah orang yang tidak kenyang-kenyangnya untuk membaca Al-Qur'an. Yang keempat ya. Yang kelima, latihan. Persiapan yang kelima adalah latihan. Kita latih mulai dari sekarang bulan Syaban. Latih berpuasa supaya kita tidak kaget nantinya. Nabi yang paling banyak puasa selain Ramadan adalah bulan Syaban. Bahkan riwayat lain mengatakan Nabi full puasa di bulan Syaban. Perbanyakkan latihan puasa minimal Senin Kamis. Kita latih mulai dari sekarang baca Al-Quran supaya nanti sudah terbiasa ketika bulan Ramadan meningkatkan lagi. Misalnya 1 hari 2 halaman, 2 lembar. Ramadan 1 hari 2 juz gitu. Minimal. Sudah itu latihan. Yang keenam, yang terakhir, fisik. Fisik juga perlu kita siapkan. Mungkin boleh sebelum Ramadan kita cek kesehatan kita dulu supaya kuat di bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan pada bulan Ramadan. Apa fisik lagi? Materi. Fisik juga kita siapkan, mungkin ada uang khusus ini saya untuk sedekah di bulan Ramadan nanti. Boleh kita siapkan fisiknya itu. Nah, jadi minimal, ini minimal ada 6 persiapan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Pertama tadi ini niat, kedua ilmu, ketiga bersihkan diri, keempat bersihkan hati, kelima latihan, keenam fisik kita siapkan. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang sedikit
persiapan kita untuk berjumpa dengan tamu kita yang agung, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu istimewa. Dan semoga kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, dan mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Dan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz mau bertanya, kami dari Majelis Talim Raudhah ya. Nama saya Mayatu Sophia. Ingin bertanya dengan Pak Ustadz sesuai yang apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz tadi tentang riba. Riba. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang apa beda riba sama fitnah? Oke, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi tadi saya tertarik dengan 6 persiapan kita persiapan untuk berjumpa bulan Ramadan. Insya Allah ya Ustaz ya. Jadi saya dari Majelis Taklim Asada, Kelurahan Jelutung. Nama saya Ibu Rina. Jadi begini Ustaz, ada poin yang sangat penting tadi, masalah kita mensucikan diri dan mensucikan hati. Jadi yang ingin saya minta pertegas dari Ustaz, apa saja yang harus kami ibu-ibu ini semua untuk persiapan kami di bulan Ramadan nanti, untuk benar-benar kami memang ikhlas melaksanakan puasa, melaksanakan seluruh ibadah, amalan-amalan di bulan suci Ramadan nanti. Membersihkan hati khususnya membersihkan hati. Mungkin apa dengan banyak-banyak beristighfar, banyak bersedekah seperti itu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi Rolita, warga RT 39 Kelurahan Jelutung, dari pengajian Masjid As'adah Kelurahan Jelutung. Nah gini Tas, saya mau tanya Tas, kan rumah kami ini di tengah-tengah masjid, sano masjid, sini masjid, sano masjid. Bukan dalam masjid mungkin ya? Iya, jadi kalau sembahyang terawih itu kan jatas, ada yang 11, ada yang 23 gitu kan. Jadi kami sembahyang tuh giliran nih, malam ke 23, malam besok ke 11 lagi, itu gimana tuh Tas? Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Amang, dari pengajian Raudhah ini. Yang akan saya tanyakan itu tentang bayar utang puasa tadi, Ustadz. Katanya kalau kita masuk bulan puasa, utang kita harus habis. Kebetulan ini ya, kebetulan tinggal misalnya tinggal 2 hari lagi, tapi tidak terkejar, itu gimana Ustadz? Itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apabila kita lagi halangan. Nah, kebetulan kita lagi puasa di dalam bulan Ramadan, waktunya sudah mendekati waktu buka. Nah, apakah puasa kita itu sah atau kita harus membayar hutangnya gitu? Oke, baik. Ya. Makasih. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neti dari Raudhah. Yang ingin saya tanyakan pada cucu saya yang umur 9 tahun, itu kan
sudah diajarin puasa. Iya. Nah, pada saat umur berapa ataukah nunggu mensurasi yang wajib puasa sehari penuh? Kalau misalnya luhur dia haus terus minum puasa lagi, apakah boleh atau gimana tata caranya itu? Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Arzasma dari pengajian Ar-Raudah. Ustaz, saya mau bertanya tentang puasa sunat. Barusan kita baru habis puasa nisfu. Iya. Katanya setelah kita melaksanakan puasa nisfu, kita ini hari Senin ya. Iya. Biasa kita melaksanakan Senin Kamis puasanya. Katanya tidak boleh lagi melaksanakan puasa setelah melaksanakan puasa nisfu. Katanya kalau kita puasa itu hukumnya makruh. Apakah benar itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya ghibah dan fitnah? Secara sederhana, ghibah itu adalah ngomongin keburukan orang lain yang memang orang itu melakukannya. Yang memang orang itu melakukannya. Dalam artian ngomongin keburukan orang lain, memang ada keburukan pada orang itu. Itu namanya ghibah. Enggak boleh. Fitnah, orang itu tidak melakukan. Kita enggak tahu ada enggak orang itu melakukan, enggak jelas, tapi kita ngatoi, wah dia tuh maling. Nah, itu namanya dia maling, dia tuh merampok. Ibu-ibu tuh dia merampok dewe-dewe bank BI ya misalnya. Nah, itu namanya fitnah. Itu secara sederhana ghibah membicarakan keburukan yang memang ada keburukannya. Kalau fitnah tidak ada, tidak jelas, tidak tahu. Tidak ada keburukan tapi dia bohong lah. Ngejelekin orang lain, itu namanya fitnah. Nah, itu mungkin, Bu. Terima kasih. Kemudian ya sama-sama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar ikhlas dalam membersihkan hati? Oh, apa yang dilakukan agar ikhlas hati ya, terutama di bulan Ramadan. Memang kalau di dalam kitab Muraqqil Ubudiyyah, juga dalam kitab ya matannya Bidayatul Hidayah, dijelaskan nilai dari suatu ibadah itu adalah khudu'nya hati kita. Ikhlasnya, khusyuknya, khusyuk wal khudu' hati kita. Apa khusyuk hati kita, khudu anggota badan kita, ikhlas khusyuk diri kita. Bagaimana cara untuk bisa ikhlas? Memang ikhlas ini mudah dikatakan tapi sulit memang untuk dilaksanakan. Ikhlas itu adalah bening, bersih, jernih, suci, itu ikhlas. Gimana caranya kita buang rasa ego kita? Pertama, ego kita yang selalu mau menang, bukan menang sama orang saja, mau menang dengan diri kita, mau menang dengan ya ego kita. Kita turunkan ego kita dengan usaha, banyak usahanya. Pertama, perbanyakkan baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu syifaul linnas, obat bagi manusia, obat apapun. Ya, banyak baca Al-Qur'an. Kemudian biasakan lisan kita berzikir dan hati kita berzikir. Karena orang yang berzikir itu menenangkan hati, melembut hatinya, sehingga bisa berusaha untuk bisa ikhlas. Ya, untuk melembutkan hati kita, untuk menenangkan hati kita, banyak berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak berzikir. Setelah itu, jauhi diri kita dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang berbau maksiat. Misalnya, ini ada maksiat sebelah kanan, sebelah kiri, kita hindarkan, kita menepi. Yang kedua, banyak dia yang selanjutnya, entah berapa ya jumlahnya. Selanjutnya, tahan mulut kita, lebih banyak diam selama tidak ngomong yang baik. Kalau ngomong baik, falyakul khairan, ngomonglah yang baik-baik. Tapi kalau ndak, kira-kira kita tidak ngomong yang baik, banyak diam supaya melatih diri kita. Hati itu penting, hati. Nanti kalau sudah terbiasa, maka mulailah
tenang hatinya, baru ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena orang yang tidak ikhlas itu selalu ingin harus ada untungnya, melakukan apapun itu harus ada untungnya. Itu orang tidak merasa cukup. Oh, kita nak ikhlas, misalnya kita nak apa, sedekah, kita memberikan sedekah sama orang. Saya sedekah ini harus ditengok sama orang lain, sini harus ditengok orang lain supaya dipuji, kayak harus ada untungnya, itu tidak ikhlas. Tapi orang ikhlas pergi sudah selesai, lillahi ta'ala, itu ikhlas. Nah, mungkin itu, Bu. Terima kasih. Nah, kemudian yang ketiga. Oh, misalnya rumah kita di tengah-tengah, 10 meter, nah 50 meter masjid, 50 meter musola atau masjid. Lah, yang sebelah ini 23, yang sebelah ini 11. Kalau kita bayangkan, kayaknya udah terbayang lah, kita sholat di mana? Sholat yang 11. Tapi mana yang bagus? Mana yang bagus? Semuanya bagus. Yang 11, oke. Yang 23, oke, bagus semuanya. Lah, saya di sana karena supaya cepat, Mas Ustaz. Saya di sana tuh bukan supaya cepat, Mas, malas yang lama-lama. Enggak apa-apa. Tapi memang ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala memang. Tapi untuk melatih diri enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Salat secari yang bagaimana kita nyaman selama tidak menyepelekan ibadah itu. Nah, ya. Nyaman. Tapi karena kita sudah terbayang, ada yang banyak yang dikit. Tapi semuanya bagus. Yang 11 bagus, yang 23 bagus. Yang enggak bagus orang yang tidak salat tarawih. Kemudian yang selanjutnya, kita ini nak niat, kita punya hutang puasa 7 hari katakanlah. 7 hari enggak puasa atau sebulan penuh enggak puasa karena ada uzur. Saya kita ini sudah berusaha untuk membayarkan hutangnya. Tapi ya karena mungkin tidak karena sengaja, karena ada halangan atau intinya tidak sempat lah sampai bulan Ramadan, karena sebenarnya memang tidak boleh kita melalaikan hutang. Di antara hal yang harus kita segerakan adalah membayar hutang. Namun jika ada memang kendala atau alasan yang tidak bisa kita melakukan puasa, membayar hutang, kita sudah bayar tapi ada 2 hari lagi, kata Ibu tadi, ada 2 hari lagi. 2 hari lagi ini udah Ramadan lagi. Nah, bagaimana caranya tetap apa namanya, Ramadan itu tetap puasa tunai. Puasa tunai tidak bisa digabungkan, tidak bisa digabungkan dengan puasa qadha. Kalau puasa sunnah itu bisa, kita puasa Senin Kamis, kita niat puasa qadha sekaligus kita dapat pahala puasa Kamis, Senin Kamis. Tapi kalau puasa tunai Ramadan satu-satu, tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Tetap kita qadha setelahnya. Kalau lewat bagaimana? Kita bayar, ada dendanya. Makanya kita harus cepat bayar hutang. Hutang itu harus bayar cepat. Ketika kita bertemu bulan Ramadan lagi, belum juga kita tunaikan hutang itu, kita bayar dendanya. Nah, mungkin itu. Yang ke ketika kita halangan, kita ini sudah berpuasa dari pagi, bukan dari pagi ya, dari sahur ya. Nah, dari sahur lah, dari subuh. Atau di sini ibu-ibu puasanya dari pagi, sarapan dulu, dah ya, sama. Puasa dari subuh sampai kira-kira itu jam 5.30 halangan. Wah, itu kacau nih. Wah, dekat nih yang lagi, berapa menit lagi? Mungkin sekitar 23-25 menit lagi. Mau? Atau setengah jam lagi lah. Mau buka puasa. Gimana nih? Apakah kita puasa kita sah atau enggak? Puasa kita tetap batal. Ya, puasa kita tetap batal. Capek saat puasa dari pagi, aman. Tidak ada amal kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan
Enggak, jangankan puasa dari pagi sampai sore, orang yang halangan, orang yang haid tidak puasa, itu sudah ibadah. Itu sudah dapat pahala puasa. Sudah ibadah. Kenapa? Dia tidak puasa juga karena perintah Allah. Orang puasa perintah Allah, tidak puasa karena halangan juga perintah Allah. Apalagi puasa dari pagi sampai jam 5.30 lalu batal, puasanya tetap batal, nanti tetap qada, tapi pahala puasanya ia dapat. Oke? Okay? Oke. Okay. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, umur berapa yang diwajibkan untuk puasa full? Pertama, orang yang telah diwajibkan puasa itu semuanya diwajibkan puasa full, kecuali ada halangan, haid, nifas, ada seterusnya. Ya, setiap ketika sudah diwajibkan puasa, maka wajib puasa itu full. Nah, ini anak-anak, Ustaz, kita ngajari. Kalau anak-anak enggak apa-apa, tapi anak-anak batasnya kapan? Diwajibkan puasa kapan? Syarat wajib puasa itu antara lain adalah baligh. Baligh, sudah dewasa. Kalau laki-laki umurnya sudah umur 15 tahun atau mohon maaf sudah keluar air mani mimpi basah. Yang perempuan sudah haid, sudah kalau haidnya kan paling cepat tuh sekitar umur 9 tahun 10 tahun. 9 tahun paling cepat. Nah, sekitar itu. Jadi yang diwajibkan berpuasa, salah satu antara syarat wajib puasa adalah telah balik. Ketika sudah balik maka wajib dia puasa full. Sebelum balik tidak wajib dia puasa. Tidak wajib, tapi harus puasa untuk minimal untuk latihan. Aduh, ada pahalanya. Aduh. Ya, tidak ada famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu, walaupun sekecil biji zarah, biji sawi, tetap diperlihatkan, tetap diperhitungkan, tetap akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukan. Intinya, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu akan jadi mayit, akan jadi mati, akan jadi jenazah. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin kamu cintai. Cintai apapun yang ingin kamu cintai, tapi ingat kamu akan pisah dengannya. Waf'al ma syi'ta fa innaka mujzabi. Apapun yang kita lakukan, nanti semua ada balasan dan ganjarannya. Nah, mungkin itu. Apalagi? Terakhir, hukum puasa Senin Kamis dan dalam setelah nisfu Sya'ban. Memang ini menjadi perbincangan para ulama. Ada hadis, kalau menurut Imam Ahmad itu dhaif dan imam lainnya dhaif, tapi disahihkan oleh Syekh Albani dan ada satu lagi. Ada satu riwayat mengatakan tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban 16 sampai 30. Tapi buktinya apa? Yang sahih baginda Nabi pernah puasa Sya'ban full. Nabi yang kita ikuti Nabi. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Dalam artian boleh puasa full di bulan Sya'ban. Tapi para ulama menjelaskan puasa yang sebaiknya tidak berpuasa di akhir Sya'ban itu bagi siapa? Bagi, ini bukan larangan ya. Ini ada yang mengatakan lebih baik tidak puasa di pertengahan bulan Ramadan ke atas. Alasannya karena itu bagi orang-orang yang memang tidak pernah berpuasa hingga pas Ramadan nanti dia capek, dia tidak sanggup lagi puasa sunnah aja kayak gini katanya, apalagi yang wajib. Nah itu, tapi ketika kita sanggup, monggo berpuasa. Kapanpun boleh berpuasa.
puasa di bulan Syaban, terutama Senin kah? Senin Kamis tidak ada larangannya. Bukan makruh, boleh saja. Ya, Nabi pernah puasa bulan Syaban full dari bulan tanggal 1 sampai 30. Nah itu, mungkin itu yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Kita harus mengejar kemuliaan itu. Kita harus mengejar keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang perlu kita ingatkan, bulan Ramadan pasti akan datang, namun kita belum pasti akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mulai dari sekarang kita pasanglah niat-niat yang baik, niat-niat yang bagus. Sekalipun kita tidak sempat untuk melakukannya, mengamalkannya, namun Allah katabahallahu indahu bihasanatin kamilah, Allah sudah menulis satu kebaikan yang sempurna untuknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.